mereknya sih bensin? Moa, kalau nggak tungkut. Sombong amat. Bang, share kue. Ah, agak le. Kosong? Oh. Pertama kayak. Oh, malah. Ada ben pepek, ada ben apa kan pepek? Gua bodoh wae. Kosong-kosong, heeh. Ada mah aya eta teh. Mun ngaladangan anu murah. Sangat sangat-sangat ting sekali anjing. Pasti pada kaget ini pairing ke intercom apa ya enggak? Iya. Ini teh pairingnya ke intercom apa? Intercom ITE 1. Jadi banyak yang bilang ITE 1 susah banget untuk pairing ke intercom lain atau enggak bisa pairing ke intercom lain. So Bang Jai dibuktiin kalau ini bisa karena sifatnya udah intercom, namanya juga intercom, ceng. Bukan intercom bisa pairing. Iya, bisa. Kalau interphone enggak bisa, belum tentu bisa. Masih susah gitu untuk pairing. Bang Jai malam ini sama si Widi. Wid, ngaran ieu naon Wid? WP Project. WP Project. Anjir. WP Project 021. WP Project 021. Oke, siap. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng Bang Jai Soris, bareng WP Project, Widi Project. Malam ini Bang Jai lagi ngetes intercom Soyuz S3 yang Bang Jai biasa pakai buat ngojol juga, sama pembuktian bahwa intercom ITE1 atau ITE1 bisa di pairing ke intercom lain gitu ya. Cara-caranya paling gampang lah. Cara-caranya itu masuk dulu ke mode intercom. Kalau untuk si ITE1 itu masuk mode intercom sama dengan Soyuz-nya juga. Kemudian yang manggil intercomnya atau yang menghubungkan itu dari Soyi-nya. Jadi ITS1-nya diundang sama Soyi. Nah, jadi yang ridernya itu yang Soyi ya gitu. Iya, aing yang ridernya. Nah, itu host. Host pimpa. Host pimpa Leum Gamreng. Host pimpa. Suarana kumaha Wit euy? Mantap ini asli, jernih banget ya. Hanya ada kekurangan nggak menurut Mane dari ITE1? ITE mah ya enak sih, nggak ada kekurangan, enak banget dan nyaman lah. Simpel juga gitu, simpel, nggak terlalu ribet, harga murah meriah gitu, tapi nggak murahan. Iya, nggak murahan. Asik. Anjir, eta euy bukna dikitukeun power. Anjir. Goblok. Dia di haneutan anjing sirahna. Anjing. Pan biga aing bisa ngajawab gitu halus. Harga kisaran sabaraha weh eta wit? Kalau grade itu 600 ya gitu ya. Kalau second? Dekat sekitaran 350. Kalau rusak? Bisa dibeli uang aja. Pom dulu. Tapi tinggi pom iya nggak bawa bodoh deh itu juga pom tadi. Iya mah, nganti dulu pom gitu lah. Oh gitu? Cik. Pertal itu mana ya? Pertal itu tadi ya? Pertal itu, wih si tete. Semak anjir, oke ya mah. Mantap. Juga ya juga nagrek sih kalau pilih kanana. Oh, mana yang ngena ngomong belah ditu. Aing tuh bisa ngomong kumaha-kumaha aja. Kadenge. Juga nagrek kalau pilih kanana. Oh, ini mau biar pilih robo nukim. Iya, mau ajin kemis.
Aduh, ya Allah. Palingan si bapak hayang nadi dia umbong pertama. Bangkok ya. Aduh. 22. Ini saya riding sama Bang Jay ya, Bang Jay Story YouTube-nya, IG-nya juga sama. Semua sama. Ya. Semuanya sama, akun TikTok, Jay Story sama IG. Aing sosokan bahasa Inggris ke IG, IG gitu. IG, IG. Jangan sampai Bangkok. Punten. Jadi pembahasan kali ini kita mau tes hiring ya guys ya, sama tes riding intercom IT W1 ya. Tes hiringnya sama ridingnya. Kita jauh saja jauh-jauh ya dari Kasmat sampai ke Bundaran Bypass ya, Tobinya guys ya. Soalnya teman saya Bang Jay mau langsung lanjut pulang ke Singaparna. Singapura anjir. Singapura kena guys baik bit. Kan dari Texas Malaya ke Singapura. Dari Texas Malaya ke Singapura. Hadeh heueuh memotoran luar negerian gieu aing. Di Texas Malaya ke Singapura na. Lama jalan. Ngeresna di Cikunir. Ngeresna di Cikunir anjing. Dengan penginapan di Mangkubumi. Ya yang penting mah bisa bikin status atau bisa bikin story wa YGY lah intinya mah. Udah YGY tuh ya pakai senggol dong gitu. Harusnya si Arek mentas terjadi orang lewat. Jadi buat teman-teman yang misalkan lagi cari referensi intercom, entah itu Soyi intercom berkamera ataupun intercom yang simpel-simpel pemakaiannya seperti ITE1, ya ini hasilnya teman-teman. Kalau misalkan mau pairing, caranya masuk ke mode intercom dulu, kemudian yang Soyi yang mengundang, atau misalkan pakai intercom yang lain, disarankan Bang Jay sih jangan ITE satunya yang mengundang, tapi yang diundangnya ITE 1. Nah itu betul-betul. Karena kalau misalkan dari ITE 1 yang mengundang, dia mental terus untuk terhubungnya. Jadi dibikin simpel aja, kebalikannya aja teman-teman. Nanti polanya sama Bang Jay dilihatin cara-cara polanya melalui gambar aja ya teman-teman ya. Soalnya udah mau pulang dari ngegrab, alhamdulillah cuma dapat 2 cangkel bujur panas hate. Lumayan nganetan nganetan mau make nu lain yang nganetan ah oke atunya Wid saya belok ke kanan, Widi belok ke kiri. Amin. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video Bang Jay Stories. See you next my video Bang Jay Stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Give it to me like